pelakon dan pelawak popular, Angeline Tan telah menjadi perhatian dalam majlis resepsi perkahwinan dengan suaminya, Sabri Yunus malam tadi. Berlangsung di Glodamansara, majlis yang meriah itu turut disaksikan oleh rakan-rakan selebriti dan ahli keluarga terdekat. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Namun yang mencuri perhatian setiap tetamu adalah gaun kembang putih yang Angeline pakai ketika dalam majlis resepsi bersama suaminya. Busana itu merupakan hasil rekaan pereka fashion ternama Anas Abdullah dan bernilai RM100,000. Menurut Angeline, dia tidak pernah menyangka untuk memakai baju mewah tersebut di atas badannya. Saya sebenarnya tidak percaya memakai baju ini ibarat dalam mimpi. Tidak pernah terfikir akan pakai gaun kembang putih bernilai RM100,000 ini. Saya adalah seorang yang sangat simple dan macam suami kata, untuk mengadakan perkahwinan dengan meriah dan ditaja sebegini. Tidak pernah terfikir sama sekali, ujar Angeline menurut laporan portal Oh Bulan. Baju yang mengambil masa 3 bulan untuk disiapkan itu dihiasi dengan 10,000 butir mutiara dan 1,500 batu Swarovski. Dalam pada itu, Angeline berkata dia dan Anas telah sepakat untuk menamakan busana istimewa itu dengan perkataan by her yang membawa maksud bunga lili atau makna lain, hidup 100 tahun. Masa saya pakai baju ini, saya lihat ia persis bunga lili berwarna putih. Kebetulan dalam bahasa Mandarin adalah bai he, maknanya 100 tahun bersama. Kemudian saya beritahu Anas apa kata kita namakan baju ini white lily atau bai he yang membawa maksud bahagia hingga jannah, jelas Angeline. Angeline turut merakamkan rasa berterima kasih kepada semua yang meraikan kebahagiaannya semasa majlis resepsi perkahwinannya malam tadi.